Panji, Luna Maya, Marisa Anita, Reza Rahadian lagi di set syuting Mendarat Darurat menjelang hari-hari terakhir kami produksi. Ini hari terakhir karakter gua, dia hanya punya satu hari dia hanya punya satu hari syuting lagi. Kamu jualan ya? Apaan sih? Gak sengaja. Mereka tinggal beberapa hari lagi. Sabar. Kita mau selesai. How is it so far, guys? Fun, super fun. It's great. Nggak, karena kalau gue sebenarnya yang paling membuat gue senang, and honestly speaking ya, karena gue melihat semangat lo yang luar biasa, itu yang paling bikin gue happy di project ini. Ya, yeah, and you're collaborator. So... aku juga senang, soalnya passionate banget. Partisipasi ya, Kang. Gua pernah. Siapa yang? Ya! Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok. Gua itu kayak begini karena jarang-jarang ada yang ngasih kesempatan untuk saya ngedirect. Kamu jangan suka merendahkan diri kamu. You have to be more apa ya? Self-esteemnya harus dibangun dong. Lo tuh Panji yang berhasil membuat... Lo tuh Panji Pragiwaksono. Exactly. Coba mana orang yang bisa jual tiket 1 juta abis. What? Apa itu yang Anda bahas? Gua itu soalnya. Banyak banget duit lo ya. Yang bisa bikin Pak Anies menang. Gila. Tolong dibantu. Saya lebih jualan tiket loh. Dia jualan tiket. Kita kembali ke film ini, Mendarat Darurat. Jadi, so far it's doing good. It's great. Gua nggak pernah syuting secepat ini sih. Yes, you're very. Biasanya apalagi kita sehat banget syutingnya. Iya banget. Apalagi kalau director baru tuh biasanya cuma mintanya banyak apa gitu. Kalau lu tuh nggak banyak tapi to the point gitu. Karena mereka belum ngerti biasanya ngulang-ulang, tapi Panji crystal clear. Gua itu cita-cita gua tuh cuma satu. Karena gua sering ketemu pemain, sering ngobrol. Cita-cita gue tuh cuman bikin film yang bikin pemain-pemain gue tuh nggak malu terlibat dalam film tersebut. Ada kan? Kok malu? Ada tau? Siapa? Yang mana? Masa sih? Ada, pemain-pemain tuh kadang ada yang habis libat film terus gitu, aduh gue nyesel banget diterlibat. Ada, gue salah satunya. Oh, wow. Yang mana? Dibahas ada. Dong. Ada? Ada. Ini siang? Gak usah dibahas dong. Ini kan tidak. Kadang kan netizen suka yang gini-gini. Iya. Kasih percikan-percikan gitu lah. Iya, oke. Okay. Ya, cita-cita gue itu. Moga-moga itu yang terjadi, nggak akan ketahuan sampai barang hasilnya, hasil akhirnya kan. Jadi gue seneng aja kalau misalnya lu seneng. Kalau saya sih yes ya. Ya kan belum jadi barangnya. So it's a three yes. 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 Kalau saya sih yes ya. Iya, saya ngerti Anang. Tapi gue tuh ngomongin film. Gue kalau ditanya Mendarat Darurat itu tentang apa, paling sering yang gue pakai untuk jawab adalah sebuah perselingkuhan yang berjalan dengan berantakan. Mendarat Darurat apa? Sebuah perselingkuhan yang berjalan dengan berantakan. Relatable kan? Lumayan. Kebanyakan karena orang maksudnya. Enggak. Tapi kalau perselingkuhan lo berjalan mulus kayaknya. Apa? Ngomongin apa ini? Tidak ada Gamila. Maksudnya, oh maksudnya dia adalah gua sama Gamila tuh awalnya selingkuhan. Okay. Udah pada tahu kan? Udah. Ya exactly kan. Itu kan yang lo maksud kan? Iya. Emang itu, gua cuma mikir itu. Enggak, maksud gua maksud. Oh bukan selama sama Gamila dia selingkuh, bukan, yang kemarin itu mulus, bukan? Bukan. Hah? Ngomong apa lo setan? Aneh-aneh aja manusia bikin cerita-cerita. Anda senang ngasih makan netizen, saya lihat-lihat. Enggak. Gua tuh mau nanya ini tuh. Ini kan intinya filmnya adalah kayaknya ini punya gue. Iya, katanya dikasih buat gua karena itu plan base. Ngomong-ngomong pemain-pemain gua nih. Yang ini nih anak nakal yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Yang manusia yang bisa diajak ngobrol tuh ini doang. Ini nih, ini orang nih. Yang ini tuh anak-anak nakal, bocah, cuman brewok. Ayo. Gua kebret nih. Jadi, gua mau nanya sebenarnya soal perselingkuhan ini, semoga relatable dengan orang-orang. Gua mau nanya, lebih sering selingkuh atau diselingkuhin? Gua sih sering banget dijawab soal ini. Ditanya, iya. Kalau gua kalau ini kan konteksnya karena film gua itu. Iya, kalau gua mending diselingkuhin. Enggak, yang terjadi sama lu lebih sering apa?
Halo. Yang lebih sering terjadi apa? Lebih sering terjadi apa? Gue. Diselingkuhin apa? Kayaknya equal ya. Wow. Oh, lu juga nyelingkuhin, diselingkuhin. Iya. Oh. Maksudnya pernah selingkuh, pernah diselingkuhin. Ya, gue juga pernah selingkuh. Tapi itu terjadi udah lama banget dan gue karena kejadian itu gue janji sama diri gue sendiri, aduh gue nggak mau lagi deh. Mau lagi apa? Selingkuh. Oh, lu nggak mau selingkuh lagi karena? Nggak mau. Karena gue nggak suka punya perasaan bersalah. Agree. Emang rasanya nggak enak banget soalnya. Apalagi punya kayak orang tuh punya kuncian, kayak misalkan pasangan gue, oh lu pernah selingkuh ya? Gitu gue nggak mau. Gue mau yang gue di posisi yang nggak apa-apa lu selingkuhin gue kuncian gue nih. Gitu. Soalnya setelah itu terjadi. Terus kalau hubungannya tetap berjalan, wah gila, setiap kali ada masalah itu akan jadi kuncian untuk hajar terus. Mm-mm. Tapi it's what make the relationship stronger, right? Not really. Wah, enggak juga. Soalnya di antara kita, ibu ini pacaran cuma sekali, yang kedua langsung nikah. Jadi enggak ada kisah perselingkuhan. Sebetulnya diselingkuhin pernah enggak, Mar? Enggak. Orang yang jangan sampai dong. Enggak. Kalau kejadian dulu, gimana? Cuma saran. Tuh. Oh, cuma saran. Enggak kan maksudnya aku pengen tahu orang yang enggak pernah. Iya. Kan misalkan dari Marisa kan nggak pernah, tapi what if happens to you? Oh how, my god, how do you gonna? Kalau gue diselingkuhin sih gue akan langsung selesai cerai. Selesai. Oh ya? Oh ya? Oh lu nggak mau denger dulu? Sih? Enggak. Wow. Oh gitu. Enggak. Karena kalau itu terjadi sama lo yang selingkuhin suami lo? Gak apa-apa juga. Fair. Okay. Misalnya diceraiin. Misalnya gue nyelingkuhin dia gitu ya. Terus dia menceraiin gue. Gue akan ya udah emang itu fair. Selesai. Ya kalau misalnya dia mau selesai, kita ngajak ngomong terus nggak bisa gitu, ya udah nggak apa-apa. Oh. Karena kan gue nggak mau maksa dong kalau emang dia udah nggak mau. Tapi kalau dia maafin nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kan semua tergantung dia kan, Lun. Tapi kalau itu terjadi sama lu nggak maafin? Sulit, Lun. Oh sulit. Sulit ya? Maksudnya karena ya, kan ini beda orang ya. Jadi aku pengen tahu persepsi dari yang nggak pernah itu gimana? Iya. Kalau lu gimana, Ji? Hah? Saya pernah perselingkuhan saya berjalan dengan berantakan. Ya. Gua sama Gam. Jadi waktu udah pada tahu, waktu gua jalanin hubungan sama Gamila, gua punya pacar, dia punya pacar. Terus gua dapat SMS dari Gamila, dia udah pulang ke kosan sekarang. Saya jemput ke kosan. Saya bawa kabur makan nasi goreng. Oh. Pas gue balik, pacarnya di depan kosan. Mobilnya berhenti sambil jalan. Loh, kenapa ada dia? Kata Gamila. Hah? Kenapa ada dia? Ya mana aku tahu, orang itu yang aku tanya barusan. Pas berhenti, dia nongol di pintu. Hai, guys. Gamila langsung turun naik gitu. Terus gue nanya sama dia, karena gue gak tahu mau ngomong apa ya, gue bilang, lagi ngapain di sini bro? Terus dia bilang, bukannya gue yang harusnya nanya kayak gitu. Bener juga lo, gigi satu cabut gue. Ngalaman saya. Pernahkah Anda perselingkuhan Anda berjalan dengan berantakan, ketahuan, kegap? Oh, sering mah. Ketahuan. Ini cerita saya nggak bisa satu ketahuan. Episode. Ketahuan. Ya ada ambil satu aja. Satu yang ketahuan. Ketahuan. Ketahuannya gimana? Ketahuannya, SMS, WhatsApp. Enggak, ketahuannya gue lagi nunjukin foto di handphone. Terus gue nunjukin foto gitu. Ini bagus deh foto ini, gini. Terus ada satu lagi yang foto yang sama, gue hapus. Cetet, gue hapus nih. Sret. Itu kan jalan lah, seret, langsung masuk. Nah yang setelahnya masuk itu siapa itu? Hah? Enggak. Ngapain sama siapa? sini langsung udah lah. Wah lu tolol lu, nyimpen barang bukti. Gua, tapi jujur, gua sangat tidak jago memang selingkuh? Bodoh sekali. Gua juga, makanya waktu kejadian kayak. Lu apa? Lu pernah ke gap berantakannya tuh di mana? Salah ngomong, karena gua pernah. Waktu gue sama Gamila lagi selingkuhan, maksudnya dia pasang masing-masing, gue belum pernah cerita nih, tapi kami pernah ciuman, dia nyebut nama oh Tuhan. Oh shit. Gue diem. What? Lagi ciuman, masa berhenti ciumannya? Iya. Pernah. Maksudnya lagi ciuman Gamila nyebut nama pacarnya. Pacarnya saat itu kayak misalnya Budi gitu. Kenapa? Ya kan gue gak tahu. Iya Bu, ya kayak gitu persis kayak kejadiannya. Budi gitu. Iya persis, kok tapi ada? Gak Budi ya. Ya gue gak tahu. Kok bisa kan lagi cuman nyebut nama orang ya? Iya. Ya berarti yang, kalau lagi berarti cuman yang dibayangin, gitu. Ya, yang dibayangin berarti si Budi. Iya, iya benar. Kasian.
bukan Panji. Tapi kan nikahnya sama saya. Iya. Wah, dia kalau si pacarnya saat itu kalau nonton apa ya? Dia pernah kasih gua job. Job stand up. Gua bingung ngambil dia. Harga dirimu di mana, Panji? Harga perguruan tinggi anak-anak saya harus dipikirkan. Jadi saya butuh duit itu untuk saya tabung. Anda belum cerita. Kalau dia kan yang emang. Mana? Iya, yang mana? Yang paling mudah untuk diceritakan lah, yang waktu SMA atau SMP atau SD. Iya. Kegapnya gimana? Kegapnya itu, aduh, yang mana nih, banyak nih. Gue ngegapin dia kan? Bukan, lu kegap. Oh, gue yang kegap. Kalau yang lu ngegapin dia, aduh. Kita tahu ini. Itu ya, tidak untuk di share. Iya. Yang lu, yang kejadian lu. Ya gitu. Sebenarnya bodoh sih, karena nggak bisa aja gitu. Kan lagi biasa gitu. Kan acak gitu. Eh, lihat deh, ini gini. Tiba-tiba kan seret. Macam masuknya betul. Kamu di mana? Coba mau ngomong apa? Itu lu nggak lu ganti namanya. Biasanya kan trik-triknya. Ganti sih, cuma kan udah pasti kayak dude. Yeah. Dude gitu. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Jadi udah itu ya momen udah. Yang ya. Dan gue langsung kayak langsung langsung kaya. Langsung hilang. Habislah gue. Dah habis tuh kayak gue udah gue enggak jago lah udah. Oh. I'm not good at it. Enggak, yang enggak enak. Tapi sebenarnya ya, gue tuh enggak selingkuh. Gua tuh tidak pernah selingkuh, kayak bukan gua meralat omongan karena ini enggak, tapi I just realize gua tuh enggak pernah selingkuh yang macarin dua orang secara bersamaan, tapi hanya ngobrol PDKT kayak gitu loh. Oh. Iya, tapi itu kategorinya selingkuh dong. Tergantung pasangan sebenarnya. Kalau lu rahasiakan dari pasangan yang lu asli, menurut gue itu maksudnya selingkuh. Yaudah. Apapun itu, even cuma texting atau apa. Oh ya, udah berarti ya, udah. Interesting. Tapi enggak ketemu ya rame-rame. Kalau kategorinya kayak gitu, Anda pernah enggak selingkuh? Enggak, karena gue selalu ngomong, misalnya kayak, "Oh iya nih, teman gue Syah, orang Perancis lagi texting, dia lagi ngasih kabar gitu." Ya udah, cerita. But do you think it's the right decision untuk seseorang membuka, maksudnya gini, untuk pasangan satu sama lain punya akses ke handphonenya masing-masing. Enggak sih. Enggak. Itu mistrust banget. Enggak boleh. Enggak, maksudnya handphone itu it's our privacy. Yeah. Pasangan harus respect itu. Okay. Tapi kan kalau pasangannya bilang bahwa lo kenapa mesti takut kalau emang enggak ada apa-apa? Dia lagi mau nyari jawaban dari kita nih buat dipakai nih sama dia. Karena itu pernah terjadi di gua, dan gua sempat ngomong bahwa enggak, tapi dilawan dengan iya, tapi kan terbukti. Gini loh, gini ada enggak, apa-apa. Gini, kalau menurut gue, manusia itu ini boleh sepakat boleh enggak? Gue sih percaya kayaknya manusia tuh bukan diciptakan untuk monogami deh. Oh, that's correct. Oh iya, ada keyakinan itu. Oke. Okay. Itu satu, kita harus mungkin sepakat di berempat dulu ya. Kalau netizen mungkin ya boleh sepakat, boleh tidak. Kita kan godaan banyak ya, itu bisa jadi godaan cuma visual doang atau godaan secara apa, we don't know. Tapi kayaknya ini tuh individu kita sebagai manusia, kita masih punya hak untuk diri kita sendiri. Even though kita udah married, kita udah berpasangan, kalau menurut gue ya, bukan berarti itu mensahkan atau membenarkan bahwa oh it's okay. Tapi secara individu kita masih punya hak merdeka untuk melakukan apapun. Tapi perselingkuhan terjadi, lo jatuh cinta gak? Maksudnya gimana? Karena ada sebagian orang. Gua baper gue. Lo jatuh cinta? Ya pasti baper. Baper itu atau jatuh cinta beda lo. Baper itu kayak cuman gini. Butterflies. Kalau jatuh cinta bener-bener kayak oh my god I love you so much. Karena biasanya gak bisa memiliki. Jadi kayaknya oh I love you so much. Gua tuh gak bisa one night stand. That's what I know for sure. Gak bisa gue. Pasti ke bawah. Gua gak pernah. Kalau buat gue perselingkuhan terjadi, menurut gue paling berbahaya adalah ketika gue jatuh cinta sama orang itu. Pernah nggak? Pernah. Dan gue jujur, justru di kala itu gue bisa jujur. Karena gue menurut gue begitu gue jatuh cinta. Pasangan lo yang asli atau ke yang selingkuh? Nggak, pasangan gue yang asli. Gue harus jujur. Kenapa? Karena menurut gue begitu gue ternyata jatuh cinta sama orang lain, gue merasa bahwa sebenarnya gue udah nggak cinta lagi sama orang ini. Oh iya. Gue pernah sih diomongin gitu sih sama pasangan gue. Ngebelin ya? Putus lah.
Utuh, I think I'm in love with her gitu. Oh no. Karena itu emang lebih sakit sih sebenarnya. Oh, iya. Jadi makanya, jadi kalau if you're not ready to see anything, ya udah enggak usah dibuka. Asalkan lo enggak lihat itu depan kepala lo sendiri, kalau cuma masih texting sama orang, ya udahlah gitu. Asal enggak ada pergerakan ya gitu. Pergerakan ketemu atau yang lain yang lain gitu. Karena kan berteman bebas lah. Ya tadi gue sebenarnya sempat ngobrol sama Maya, sama Marisa bahwa kadang-kadang tuh kalau soal flirting dan segala macam masih oke, but once you took that one step forward, abis itu dia maju juga, nah udah kelar itu. Iya emang. Boom. Benar. Tapi itu ada stand up comedian. Semua. Tapi itu ya semua tergantung jam terbang. Maksudmu gimana lo? Kalau jam terbang berarti bicara personalis. Enggak, jam terbang itu you can control. You know. Oh iya. Kayak sekarang misalkan gue. Nah iya, berarti oke. Okay. Kayak sekarang gitu. Gue gak mau sebut nama gak apa, tapi ada cowok yang ngedeketin misalkan beristri gitu. Hmm. Dia ganteng, kaya, wah pokoknya oke banget lah gitu. Hmm. Tapi dengan jam terbang dan kita tahu konsekuensinya adalah terlalu panjang urusannya, gue bisa kontrol itu. Ngerti gak? Ya, yang paling... Gak terhanyut gitu. Yang racun itu ya, adalah ketika misalnya gue cowok nih, beristri. Deketin perempuan, perempuannya single. Habis itu flirting. Tiba-tiba cewek itu bilang, aku gak apa-apa loh, aku tahu kamu punya istri, tapi aku gak apa-apa. Wah itu racun banget itu. Wah itu gila. Itu racun tuh, karena itu, dia gak berharap banyak. Itu sebenarnya laki-laki yang lemah. Berat. Itu racun. Dan itu ada gila ya, itu. Ada ya? Banyak sekali. Kamu ada pengalaman? Ke gue, ya tidak dong Anda. Karena... Ke kamu. Ke kamu. Ini pengalaman pribadi. Gitu, aku udah punya suami gitu. Enggak, tapi enggak apa-apa loh. Itu sangat berbahaya topiknya. Enggak gini. Maksudnya ya, intinya itu berbahaya itu. Ya. Tapi sekarang gini, biasanya. Wah, tapi aku enggak iniin gender ya. Tapi ini I'm speaking behalf of my case ya. Aku udah bisa kontrol. Mungkin pada saat di umur 20-an silau ngeliat cowok ganteng. Terhanyut. Waduh, udah gitu baik. Tajir melintir. Siapa sih yang gak mau gitu. Pasti akan hanyut gitu. Tapi pada saat udah mengalami terlalu banyak asam dan garam, I can say no to myself. You know what, Luna? It's not worth it. Even though dia akan membuat lo begini, begitu, it's not worth it. Karena jadi, yang lo mau itu lebih dari sekedar itu. I want something that apa ya, real lah gitu lah. Nah ini karena lu memasukkan aspek perasaan. Kalau cowok kadang-kadang cuma pengen ewi-ewi persahabatan. Iya betul. Tapi jangan salah, ini double standard loh. Ngangguk sih Aji. Gak bisa, cewek ya, juga ya, ada ya. Iya, gue setuju. Cewek juga ada. Gak bisa, gue gak mau bilang ini karena gender loh. Iya, gitu. Iya. Nah, bukan berarti gue gak bela perempuan ya. Iya. Tapi ya. We need to be fair lah. Iya. Nah, si film ini, untuk yang gak tahu ya, itu kan cerita tentang suami istri, istrinya parno sama dia, parno mulu. Ini nggak apa-apa nih sebenarnya, cuman ini curiga, takutnya dia selingkuh mulu, lagi di mana, kirim foto segala macam. Tapi dia nggak kenapa-napa. Sampai satu hari bosnya bilang, ah lu mah selingkuh gagah selingkuh, disangkain selingkuh, mending selingkuh sekalian. Kepikiran. Itu kerap terjadi di kehidupannya. Betul sekali, kepikiran. Betul. Di kantor punya teman namanya Kania. Ina inu tiba-tiba deket. Muncullah ide pengen check-in. Dia bilang sama istrinya mau ke Malang. Udah nyiapin tuh, udah share location lagi di bandara. Mau di-share ini, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Oh. Ini trailernya juga soalnya. Okay. Terus udah gitu ngirim e-boarding pass. Terus bilang, ini gue pesawat gue jalan ya, taksi ya. Gue flight mode, matiin. Jadi kamar hotel sebenarnya. Datanglah perempuan ini ke kamar. Nyalain TV dong, takut nih ada suara-suara kebisingan. Gak tahu apa yang akan terjadi, nyalain aja dulu biar aman. Pas banget mereka pengen ciuman, tiba-tiba ada news break di TV tersebut. Pesawat yang harusnya dia datengin, dia tumpangin, jatuh. Semuanya dicurigai meninggal. Dia bingung, apa yang saya mesti lakukan? Kalau dia diem aja, orang sangka dia mati padahal hidup. Kalau dia nyalain handphone aja, orang tahu dia sebenarnya nggak di situ. Tapi ketahuan selingkuhnya. Pertanyaannya, if you were regardless of the gender, if you were in Glenn's position, what would you do? Come clean. Gak tau. Gua lihat situasi ntar. Jawabannya lucu banget. Dia sudah memahami kompleksitas.
dari berbagai macam kejadian. Nah, itu adalah filmnya. Lu jawab sendiri aja kira-kira if you were in Glenn's position, lu ngapain? Ya. Guys, terima kasih banyak. Thank you. Semoga produksi ini menyenangkan sekali. Kemarin tuh gua sempat bisik-bisik ke mereka. Gua lagi ngeliatin dinamisnya ini, everybody was laughing dan segala macam. Terus gua tiba-tiba happy, terus gua bisik-bisik ke mereka, I'm in love. Do you wanna know with who? Terus gua bilang with this production. I am genuinely in love with this. Si Panji kan gua tanya ya. Lu tuh tipe cowok romantis enggak sih? Dia bilang enggak. Tapi lu tuh sebenarnya romantis. Iya. Tahu enggak kenapa gua bilang enggak? Tidak pernah ada satupun orang yang bilang itu. There has never been proof of that. Tapi lu namanya udah ngomong itu. Berat enggak lo? Pakai baju pink lagi. Tuh. I like pink. I gua suka. Like pink. Gua maksudnya warnanya bagus gitu. Di kulit aku. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Thank you. Bye-bye. Bye.